Kemarin pemerintah Aceh telah melakukan vaksin, salah satunya Abu Wakil Ketua MU, yaitu Abu Muhib, ikut bersama-sama. Dan beliau telah menyampaikan kepada kami bagaimana awal divaksin guna mengkot-kot jarum. Maksud bukan dengan para mempan kalau ada juga. Tapi itulah tugas kita para ulama untuk menenteramkan masyarakat kita agar sesuatu yang belum tiba saatnya masyarakat itu agar tetap damai, aman, jangan sampai dengan isu-isu yang tidak jelas maka masyarakat kita akan terjadi perpecahan, pergeseran di tengah-tengah masyarakat. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan dan itu tugas yang cukup mulia dan kita lakukan hanya 4 hari, 5 hari daripada fatwa MUI itu keluar. Terus kita lakukan, kita mengundang para abu ke sini dari seluruh Aceh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan pemenuhan undangan dalam rangka yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat kita terkait dengan program vaksinasi ini dan terkait dengan status yaitu suci dan halal. Bagi kita sebenarnya harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita harus bersyukur semua fatwa yang terkait dengan vaksin yang telah dikeluarkan oleh MUI termasuk MPU Aceh. Ada satu poin di bawah itu bahwa kita meminta kepada pemerintah agar dalam melakukan vaksinasi ke depan itu berupaya sedapat mungkin untuk mendapatkan yang halal. Dan alhamdulillah Sinovac ini sudah halal dinyatakan oleh LP POM dan MUI pusat.